Sambat kembali ke channel YouTube Clash of Hello. Okey, untuk video kali ni aku nak sembang dengan korang ataupun share dengan korang strategi antara yang terbaik dalam tahun 9 ni. Apa strategi dia? Strategi dia ialah Queen Walk Hawk. Macam mana nak main Queen Walk Hawk ni? Okey. Yang pertama sekali kau orang perlukan Queen lah. Kan dah nama pun Queen Walk. Okay, korang kena ada Queen lah. Seeloknya max, okey, seeloknya max. Tapi kalau level 25 ke atas pun dah okey dah. Okey, tapi tak padu sangat lah sebab dia tak max kan. So and then kita perlukan Hawk. Lebih kurang macam ni lah aku punya composition. Clan Castle tu kalau boleh max lah. Ikut pada kemampuan korang untuk request yang mana satu. Alright. So aku akan show korang macam mana strategi ni jalan. Okay, let's go. Okay, ini adalah attack pertama aku menggunakan Queen Walk Hawk. So ini dia. Untuk base masih besar macam ni, rasanya memang sesuai untuk main Hawk sebab dia luas. Damage yang kena pada Hawk pun tak terlalu padu. So Queen Walk start daripada arah jam 12. Cuba untuk wall break dekat sini tapi tak menjadi. Wall break menjadi maksud saya. Queen tak masuk. So tak apa, plan berubah. And daripada arah tu Queen masuk ke bahagian dalam ni. And then lebih selamat lah, dapat value. Saya pun nampak macam elok juga Queen masuk dalam ni. So big value kita dapat dalam pass Queen ni. Not bad. Kita dapat Clan Castle, kita dapat Bomb Tower, kita dapat Queen enemy. So Clan Castle dah keluar, kita poison. Okay, naga ni payah sikit nak mati lah. Dah lah damage dia perlu tahan padu. Kalau tak Rage tu sakit tu. Okay, Rage spell tu korang perlu untuk selamatkan Queen. So kat sini Queen pun terima damage yang agak kuat daripada Esbo. And then terus start Hawk. Okay, dia stop kejap. Okay, kita dah nampak dah pass ataupun laluan Hawk tu kan. Macam okay, ni straight line je. So Hawk akan daripada bawah ni naik atas macam ni je. Okay, ataupun daripada atas ni turun ke sini. Okay, so untuk bila kau dah Queen Walk ataupun kau dah, kau rasa macam dah ngam dah set passing untuk Hawk ni, korang jangan start melalui sini. Okay, korang kalau boleh tengok laluan yang diorang akan pergi straight. Diorang akan bersama and pergi straight. Bukannya diorang akan pecah jadi Y. Contohnya kalau korang start daripada arah ni, okay, korang start dia akan pergi sini, dia pergi sini, dia pergi sini contoh kan. Korang letak dia ambil bertiga ni, kemungkinan ada Hawk yang pecah pergi sini, ada Hawk yang pecah pergi sini. Itu kita tak nak. Okay, sebab membahayakan. Membahayakan satu, and kita akan rugi his spell. Kita nak manfaatkan his spell tu untuk Hawk. Okay, so bila dia ada dalam his spell, dia akan selamat tau. Lagi-lagi kalau ada kan jarak-jarak ni, bila jarak-jarak ni selalunya akan ada giant bomb. So kita tak tahu dekat mana trap tu akan ada. So lagi selamat kalau kita sekalikan dorang. Mula-mula pecah tak apa, macam awal-awal ni pecah kan, direct kita letak banyak-banyak. And dia akan sekali. Sekali tu, time tu lah kita letak his spell. Okay, so start. Nampak aku mulakan banyak dari situ. Okay, masih lagi 8 simpan. And dari sini korang nampak macam pecah kan, tapi dia akan bersama kat sini. Nampak? Korang nampak tak? His spell semua kena semua. Nampak? Ada giant bomb, kita dapat giant bomb. Letak Draco sini kat situ tadi supaya lagi senang, lagi cepat kerja berjalan. Kita his spell lagi. Nampak? Itu je lah tinggal. His spell pun ada satu lagi. Key je kat kawasan tu sebab tengah lawan dengan King. And lepas dia lagi 3 Hawk tu untuk settle buat clean up dari buka bawah ni. Ok,
Okay, kalau boleh jangan guna semualah. Rasanya 25 yang kita buat daripada masak sendiri tu, army camp tu dah cukup banyak dah sebenarnya. So try saving sikit dalam 5-6 ekor kalau boleh untuk clean up. Okay, Win pun masih lagi hidup, nice. Kalau ada king lagi cepat kita clean up. So that's it. Town hall kita dapat, semua kita dapat. Okay, okay, aku akan tunjukkan korang replay kedua. Tapi replay kedua ni agak mengecewakan sikit. Time fail lah, sebab aku terlalu lama quick walk. Nak tahu kenapa? Okay, jom kita saksikan. Alright, so untuk attack yang kedua ni, korang nampak base yang macam ni. Ini base apa? Ini adalah base donut ataupun base circle, base ring, apa lagi korang panggil, segala bentuk lah kan. Okay, so apa masalah base ni? Ini masalah dia. Town hall, clan castle. Sebab apa? Dia berada di dalam kawasan yang jauh ataupun susah nak ditarget oleh troop. Okay, so building-building yang ni dekat tepi, tepi-tepi dia akan distract troop korang pergi tepi, tak akan pergi ke tengah ni. So susah nak pancing CC. Aku kena clearkan kosong dulu kan, lepas tu baru boleh keluarkan CC, letak hawk bila sampai kat hawk apa ni, kat bomb tower tu, and then berkeluarkan clan castle. So tengoklah macam mana aku queen walk yang agak lama kat sini. Kalau ada king, ini aku kata tak ada king tau. Kalau aku kata ada king, kemungkinan besar aku serious tau, kemungkinan besar rata. Haa, so wall break kat situ, letak apa tadi, hawk dengan balon untuk distract defensive, supaya wall break tu selamat. And then the final tepi ni, baby dragon ambil value kat belah sana. So queen tengah lawan dengan queen enemy, kita risk kat situ sebab dia tengah 5 damage daripada defensive building juga. Okay, so letak lagi hawk. Tak tahu kenapa, mungkin sebab nak try, tapi sebenarnya susah, susah sangat nak keluarkan kelekasa tu. So kat sini dah makan masa lama lah ni. Okay, kat sini aku tunggu cannon ni hancur tak silap. Cannon ni hancur kan, baru kita boleh letak hop. Tak silap akulah. So dekat sini memang kacau gila. Tengok, aku letak hop tak menjadi, dia akan pergi kat ni. Okay, baru dapat keluarkan. Baru dapat keluarkan cancer. Tapi kat sini sakit guys. Aku letak poison tak kena satu hal. Lepas tu dia target healer tau, itu yang paling sakit. So aku fikir, okay, aku start terus hop. Lama sangat ni aku pergi walk. Alright, letak tak terus hop. Oh, ada bomb tahu, ada giant bomb kat situ tadi. Aku nasib baik kena dekat hop yang max, so tak adalah sakit sangat. So kita ada pecahan hawk yang dekat atas. Tak apa, itu hawk kena kasih yang max. Dia kebal sikit, santai. Letak poison dekat tengah tadi, disebabkan ada scatter trap. Kita letak lagi his face sebab hawk akan berawan dengan bomb tower. Dia akan menerima damage seperti giant bomb. And then queen dah mati sebab healer tinggal satu je. Tu tak ada masalah kat situ, abaikan. Okay, kat sini his face dah habis, and building pun tinggal wizard tower ni je. So bila hawk mati ni, dia akan berlawan dengan king, skeleton trap, and then clean up. Ada masa 50 saat saja, tak cukup. Dekat sini lah yang sebenarnya korang perlukan hitmat king ke apa kan, untuk clean up. So itulah dia, tinggal 2 video ni. Storage dengan ni je, sekejap je storage ni. Kalau ada hawk banyak-banyak tadi boleh hancur kan. So itulah dia. Okay guys, ni part bonus aku buat untuk video ni. So aku akan tunjukkan korang cara live attack live attack aku main Queen Warhawk. Okay, korang dah ready belum? Kalau dah ready, jom kita cari enemy. Okay guys, so kita jumpa base ni. Aku rasa macam nak try base ni, dia agak menarik. So queen dekat dalam tu, mungkin aku akan Queen Walk kat sini. Alright, aha.
Okay. Queen masuk ke tak? Aku risau macam queen tak masuk je ni. Dah agak dah. This is not good. Harap queen masuk eh. Tak masuk guys. Dekat sini aku dah fail final lah. So this is bad news. Tak menjadi. Tapi tak apa, kita bertahan dulu. Dia terima damage yang boleh tahan banyak kat sini. Terpaksa race lah. Okay, tak apa, tak apa. Kita dapat value, boleh tahan kat sini. And clear castle tak ada. So dekat situ dah selamat sikit. Hasilnya boleh stop kot. Dah boleh start. Okay, so kita start terus. Poison dekat sini. Tak apa, biar je queen ability tu guna. Tak boleh buat apa dah tu queen. Dia tak wizard eh. Untuk clean up siap-siap. Dekat atas tu kita nampak Hawk kena giant bomb. Tapi tak apa, kita tak kat sini dulu. Sebab nampak macam selamat. Okay, so korang tengok sendiri. Selamat kan. Nampak tak? Nampak tak? Betapa OP ni. Tak ada defensive building. Korang boleh letak lebih Hawk tu dekat luar. Okay. Queen pun masih selamat. His spam boleh buang. That's it. Yeah, aku tahu ini base tak ada Grand Castle. Queen tengah tidur. Tapi cara dia, cara untuk deploy, cara untuk main, lebih kurang macam tu. Okay. So bagi pendapat korang dekat komen, korang faham ke tak apa yang aku terangkan tentang Queen Warhawk ni. Dan komen juga apa strategi yang korang suka dekat tahun 9 ni selain daripada Queen Warhawk ataupun Sui Hawk ke apa ni, Key Squad Hawk ke. Okay. So jangan lupa tekan butang subscribe tu kalau korang suka untuk tengok video aku lebih tentang COC. And jangan lupa like, jangan lupa share dekat member COC korang ataupun kawan-kawan korang yang baru main. And jangan lupa tekan butang loceng tu sekali untuk notify ataupun tahu bila aku upload video baru. Alright guys, kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Eloklah tu.